صلوا على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, suriah Nahdlatul Ulama atau yang wakili, pimpinan GP Ansor Jawa Tengah atau yang wakili, pimpinan Banser, dan ya saya hormati Bapak Bupati Pekalongan, Bapak Kapolres Pekalongan, Bapak Dandim serta jajarannya, saudara-saudaraku yang kubanggakan dari tingkatan pimpinan atau di ulama, khususnya Pekalongan, Muslimat, Fatayat, IPBNU, IPNU, IP Ansor, serta sahabat-sahabat Banser. Di antara kebanggaan kami, hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya tidak akan bertausiah karena ini rangkanya rangka apel. Jadi saya ingin satu menegaskan, kalian adalah Banser, barisan serbaguna yang harus pandai-pandai menempatkan diri kalian di tengah-tengah masyarakat, menjadi contoh teladan yang sekarang ini masih sangat dahaga sekali dengan adanya tuntunan, bukan tontonan. Tunjukkanlah ikrar kalian ketika mengucapkan Indonesia tanah airku. Tanah airku adalah harga mati. Indonesia tanah airku bukan basa-basi. Indonesia tanah airku, bela negara bagi kami adalah wajib. Dari itu, karena Indonesia tumpah darahku. Kalian bagian daripada ketahanan nasional yang tidak terlepas di belakang TNI dan Polri. Keutuhan bangsa ini di antaranya di budak kalian mempunyai tanggung jawab ke depan. Maka dari itu, tunjukkan kalian pemuda-pemuda yang siap menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa, bukan sekadar basa-basi dan apel belaka. Apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi tahun politik. Banser Ansor harus pandai benar-benar di tengah. Jangan menunjukkan sekali-kali keberpihakan yang menunjukkan contoh yang kurang baik terhadap masyarakat. Setuju? Tunjukkan yang keras. Setuju? Dari itu, bahwa kami Banser, satu sisi tahun politik, tapi akan kami kawal dengan tahun damai, tahun berdikir, tahun berselawat untuk kesatuan persatuan Indonesia. Itulah yang biasa saya sampaikan. Semoga dengan hari ulang tahun GP Ansor yang ke-84 ini akan meningkatkan kedewasaan kami semuanya dalam beragama, berbangsa, demi menjunjung tinggi hak-hak apa yang ada
telah dirintis oleh para leluhur dan pendiri bangsa ini. Jangan sampai kita menjadi pemuda-pemudi yang mengecewakan para beliau, khususnya di depan Allah, di hadapan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum di alam baka, tolong jangan sekali-kali mengecewakan kepada para beliau-beliau yang masih menantikan kemajuan, dan kita siap untuk menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa sebelum kita mengecewakan para luhur telah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat di dunia ini sampai akhirat tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.